Vaksinasi guru dan lansia di Sulawesi Selatan terus dilakukan petugas kesehatan jelang sekolah tatap muka digelar awal Juni mendatang. Saat ini vaksinasi guru baru mencapai 60% dan lansia sebanyak 5% di 24 kabupaten dan kota yang ditargetkan mencapai 100% pada bulan Juni mendatang. Sementara itu ketersediaan vaksin di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan sebanyak 42.029 vaksin. Vaksinasi di Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota sampai saat ini terus berjalan dan kita tetap prioritaskan pada guru dan lansia, walaupun juga angka yang lansia ini masih sekitar 5% di Sulawesi Selatan. Untuk guru, alhamdulillah per tanggal kemarin laporannya itu sudah 60%. Kita berharap semuanya ini akan terlaksana sampai Juni karena pemerintah akan melakukan sekolah tatap muka langsung dimulai Juli dan kita berharap bahwa vaksinasi untuk guru ini bisa tuntas insya Allah di Juni, akhir Juni.